Siapa yang gak tahu narkoba? Pasti semua orang tahu dong. Tapi kalian tahu gak kalau narkoba tuh salah satu barang yang tergolong penting tahu dalam Perang Dunia Kedua? Misalnya aja Jerman. Dalam film dokumenter berjudul Secret of the Dead, World War Speed, para prajurit yang memakai obat-obatan ini didorong untuk melampaui batas normal mereka. Narkoba yang Jerman pakai sebenarnya berjenis sabu dan dinamakan pervitin. Pervitin sendiri mempunyai efek yang lebih dahsyat dari narkoba jenis lainnya karena efek lebih tahan lama dan lebih kuat untuk sistem sarafnya. Hal ini bisa dibuktikan, Bung, ketika obat ini didistribusikan kepada para pilot Nazi di Luftwaffe. Para pilot itu bisa melakukan misi yang panjang tanpa kelelahan atau kelaparan untuk terus membombardir negara Inggris. Dalam catatan dari kantor perang Inggris, diperkirakan hanya dalam waktu 3 bulan saja, 35 juta tablet pervitin dikirim ke 3 juta tentara angkatan laut dan pilot Jerman. Berbekal obat-obatan ajaib ini, Nazi dapat bertempur 10 hari berturut-turut, menjebak dan mengalahkan tentara Inggris di Dunkirk. Bahkan di Inggris sendiri muncul kabar, kehebatan pasukan pembom Nazi yang tak kenal lelah dan para tentaranya yang terjun payung tanpa kenal rasa takut. Setelah diteliti, agen intelijen Inggris menemukan tablet bernama pervitin ini dalam sebuah pesawat Jerman yang jatuh. Inggris selalu mempunyai ide untuk melakukan hal yang sama kepada para tentaranya, dan obat yang dipakai sekutu bernama amfetamin. Dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris secara resmi menyetujui penggunaannya pada tahun 1941. Tidak seperti pervitin, Bung, amfetamin milik sekutu ini tidak terbukti meningkatkan kinerja kelelahan. Sebaliknya, obat itu dapat mengubah suasana hati, meningkatkan agresif dan kepercayaan diri, dan memberikan dorongan semangat. Namun pada akhirnya saat Perang Dunia II berakhir, amfetamin milik sekutu dan metafetamin milik Jerman saat ini diakui sebagai risiko tinggi terhadap kecanduan dan penyalahgunaan. Damn, there is story about drugs in World War II, mate.